سبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan kurnia kita sama-sama dapat menunaikan solat Isya secara berjamaah sebagaimana dituntut. Kemudian dapat menunaikan tarawih. Alhamdulillah dah habis, tunggu witir je lagi. Tuan-tuan dan puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ni tazkirah yang mungkin ringkas. Saya nak ingatkan di saya dan juga kepada kita semua sebagaimana yang selalu diingatkan, ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan benar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan dalam agama Islam, berpegang teguh istiqamah dalam agama Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan kepada mereka sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan, ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada beberapa ayat yang telah dibacakan tadi. Yang pertamanya ialah apa? Ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia takrif takwa itu sebenarnya? Maka ulama telah mentakrifkan at-taqwa huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Itulah dia takwa menurut sebagian daripada ulama. Maknanya tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang Ramadan, maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya Ramadan ini adalah suatu medan yang sangat bererti, sangat bermakna untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Dan peluang, peluang yang sangat besar ialah pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang takwa, maka itulah yang perlu kita isi sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan kita, kita nak maknanya takwa itu menjadi apa, dorongan ataupun kata apa, menjadi suatu perkara yang utama dalam kehidupan kita, betul kan? Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya cara hidup di sisi Allah ialah Islam. Maka nak dapatkan Islam itu, maka nak tak nak mesti melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah maknanya penghayatan Islam dan juga iman itu dapat kita hayati dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada sekian apa dia manusia. Maksudnya tuan-tuan, bulan Ramadan sinonim sangat dengan Al-Quran. Makanya tuan-tuan dan puan, bulan Ramadan ini kita kena ambil peluang untuk apa? Menghayati sebenar-benarnya Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan bukan sahaja yang seperti mana kita baca. Bukan semata-mata kita baca. Tetapi macam mana? Apabila Sayyidina Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waqalat, maka berkata Sayyidina Aisyah, kana khuluqul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maka Al-Quran ini tuan-tuan adalah salah satu perkara yang sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Makanya kalau kita tengok, apabila diwajibkan berpuasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba tu diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa. Jadi kita faham, masyarakat faham, kan? Semua orang faham wajib berpuasa. Dia menjadi salah satu daripada rukun badan, rukun Islam, betul kan? Rukun Islam.
Puasa adalah salah satu daripada rukun Islam, wajib. Bagaimana dengan ayat ya ayyuhal abriya kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal-abdu bil abdi wal-unsa bil unsa, diwajibkan ke atas kamu akan qisas. Qisas itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, kan, yang merdeka dengan yang merdeka, al-hurru bil hurri wal-abdu bil abdi, abdu dengan abdu, abdu dengan abdu, berdia perempuan dengan perempuan, kan? Maksudnya sebut kutiba wajib puasa, kutiba juga wajib kita melaksanakan syariat Islam, salah satunya ialah qisas. Maka kewajipan berpuasa ini orang tahu umum semua dah, semua orang tahu dan semua orang ikut, alhamdulillah. Dan bezanya ialah apa? Kutiba alaikumul qisas dan kutiba alaikumus siyam ini ialah apa? Siam ini tuan, puasa ini semua orang buat. Tidak ada menah, tak banyak. Ujian tak banyak, dugaan tak banyak. Paling-paling tidak tengok umat yang sodap dengan lauk umat sodap orang minum air. Paling tidak macam tu je, kan? Tapi tuan-tuan, apabila sebut kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu qisas, maka nak tak nak mestilah maknanya mempunyai kerajaan. Jadi kalau tak ada wujudnya kerajaan, maka wajib bagi kita memperjuangkan wujudnya kerajaan yang melaksanakan syariat Islam. Nampak tak? Itu payah. Dan alhamdulillah, kita ni Allah Ta'ala pilih. Kita ni, kita, kan? Banyak yang duduk di sorban ni, kan? Kita ni di antara Allah yang Allah Ta'ala pilih untuk apa? Memperjuangkan agamanya, memperjuangkan undang-undangnya, memperjuangkan tertegaknya hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui medan politik. Memang tak boleh lari dah, kan? Di Malaysia ini demokrasi, nak tak nak, nak perjuangkan sesuatu hukum, undang-undang, mesti dengan politik. Maksudnya tuan, kewajipan kita berada di dalam ketapa jamaah itu adalah suatu kewajipan yang sangat nyata. Sebab apa? Selagi mana tidak tertunai perintah Allah yang wajib tadi, iaitu kutiba alaikumul qisas, maka wajibnya kita mewujudkan, kan, organisasi, cara gerak kerja yang mana ke arah menubuhkan, kenapa? Menubuhkan parti, menubuhkan undang-undang Islam itu sendiri. Maka kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung kita, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita di dalam jamaah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kita, tambahkan hidayah kita untuk apa? Kekal dalam jemaah ini, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, memperjuangkan syariatnya. Kenapa? Ia wajib seperti mana puasa itu wajib kita laksanakan. Okey. Tuan-tuan puan, apabila kita sandarkan maknanya wajib puasa, wajibnya dalam qisas, nak tak nak dia berpunca daripada mana? Dengan Al-Quran. Makanya tuan-tuan puan, Al-Quran itu nak tak nak mestilah kita jadikan maknanya dustur, pegangan hidup kita, panduan kita, hujah kita di dalam kehidupan. Kan? Jadi bila kita sebut tentang bulan Ramadan, tuan-tuan puan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Ya, kurniakan kata apa? Apa dia? Al-Quran. Dan bila sebut Al-Quran, tuan-tuan, nak tak nak kita kena muhasabah diri, kan? Sebut Al-Quran, muhasabah diri. Berapa ramai di kalangan kita orang yang masih lagi merangkak dalam membaca Al-Quran? Nampak tak? Alhamdulillah kita dipilih dalam perjuangan, tapi yang kita nak bawa ini Al-Quran. Al-Quran ini kita bawa, tuan, bukan kat dunia saja ni, nak bawa depan Allah Ta'ala besok ni. Tapi berapa orang yang maknanya yang boleh membaca Al-Quran dengan betul? Ini muhasabah bersama, kan? Quran diturunkan bulan Ramadan, dan kita nak muhasabah ini ialah apa? Al-Quran. Berapa kali sehari kita baca Al-Quran? Muhasabah bersama. Nampak tak, tuan? Sedangkan ia kita ucap tak Quran, Al-Quran, Al-Quran, tetapi kita kadang-kadang sebulan sekali pun payah baca Quran, ada di kalangan kita, kan? Jadi adakah maknanya yang kita duk perjuangkan Quran itu, tuan-tuan, dia akan diserap masuk ke dalam tubuh kita, menjadi kita darah daging kita? Kalau gini keadaan, tidak, tuan-tuan.
Suatu hari ketika mana di Mesir dahulu, saya masuk dalam satu program yang disusun dan menjadi penceramahnya adalah salah seorang daripada pimpinan Ikhwan Muslimin. Tuan-tuan, bukan senang nak berjumpa dengan pimpinan Ikhwan Muslimin. Ketika itu pimpinan Ikhwan Muslimin, dia datang, Mabahis ikut. Tahu Mabahis? SB. SB ikut mana-mana. Tapi taktik-teknik dia datang, subhanallah, hebat. Dia boleh masuk rumah orang ni, keluar pun dapur. Masuk keluar orang ni, keluar dapur. Pergi ke pokok ni, betul. Itu teknik dan cara dia. Memang hebatlah, kan? Walaupun diikut oleh SP, tapi mampu juga untuk hadir program kita. Jadi hari itu dia tanya, okay, saya nak, dia kata, ini bukan buat cerita mengarah kat sini, tak ada, kan? Nak cerita, nak cerita. Kita pelajar semua. Semua dia kata, lelap mata, tunduk ke bawah. Semua ikut. Saya tanya, awak angkat tangan. Dia tanya. Yang pertama dia tanya, siapa hari ni sembahyang subuh berjemaah? Ha, jadi, siapa sembahyang subuh berjemaah angkat tangan? Jadi orang lain tak nampak, dia tak aib. Sebab apa orang semua tunduk pula. Ha, dia kena amanah angkat tangan. Beberapa orang saja, kata pimpinan. Kemudian, okay, siapa dalam minggu ni, dia kata, dia baca hari-hari Al-Quran, walaupun satu buku, angkatlah tangan. Sikit sangat orang kira tangan. Kemudian, dalam minggu ni, siapa yang ada ziarah? Ziarah. Angkat tangan. Sikit bonar. Lepas tu dia sebut. Angkat darah, dia kata. Lepas tu dia dah tahu dah keadaan tu, tuan. Dia basuhnya satu, satu, satu. Macam mana kamu nak bawa Al-Quran sedangkan kamu tak baca Al-Quran? Macam mana kamu nak memperjuangkan Al-Quran sedangkan kamu, kata, jiwa kamu tak ada dalam Al-Quran? Bukan nak suruh hafal-hafal lagi baik, tapi mana kata sayangnya pada Al-Quran, bacanya surat cinta daripada Allah Ta'ala, tak ada. Haa, gitu memang kena basuh. Tapi betul, tuan, kan? Kita nak perjuangkan Al-Quran, Quran-Quran, di mana Al-Quran di hati kita? Nampak, tuan? Jadi bila sebut Al-Quran, nak tak nak kita kena somatkanlah di hati kita Al-Quran. Hujahnya Al-Quran. Perjuangan kita Al-Quran. Biar kita mati dengan apa? Dengan Al-Quran. Kan? Maksudnya, masukkan lebih kita. Al-Quran itulah sebagai surat cinta kita. Surat yang kita nak hafal. Surat kita nak baca. Surat yang diperingatan kepada kita dunia akhirat kita. Kan? Biar kita selalu baca. Dan kalau boleh hafal, kita hafal. Hafal, kita hafal. Maksudnya, tuan-tuan, jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai kata sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Barulah maknanya bila kita nak perjuangkan Al-Quran, perjuangan kita. Al-Quran dus turuna. Jiwa Al-Quran itu masuk. Kan? Jiwa Al-Quran itu masuk. Kan? Ha, jadi gitu. Jadi, tuan-tuan, umpan yang rahmati Allah SWT. Ya? Bulan Ramadhan, bulan turunnya Al-Quran, maka Al-Quran, nak tak nak kita kena kajar belakang. Program-program Jumaat, kenapa Al-Quran jangan tinggalkan juga. Al-Quran ni kalau boleh biar baca hari-hari, muhasabah bersama, kan? Konok esai juga, kan? Maksudnya, tuan, kita bersama-sama. Al-Quran kalau boleh, tuan-tuan, siapa-siapa yang dah boleh baca laju, tuan, baca biar habis khatam 30 juzuk bulan Ramadhan. Ada target, target. Sehari sebelum raya so, habis 30 juzuk. Siapa yang boleh baca? Siapa yang boleh baca mengangkat-angkat ni, tuan? Azam. Tahun ni, sebelum masuk tahun baru so, azam baru, kan? Dah boleh baca Al-Quran dengan lancar. Cari mana-mana guru. Jangan malu, tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita, eh, saya dah berumur, kan? Malu nak baca, kan? Tak percaya, tuan-tuan, cuba buat tadarus Al-Quran. Mana-mana yang tak boleh baca tu, confirm tak datang. Betul. Biasanya macam tu lah. Kita jangan macam tu. Sebab Al-Quran ini hujah kita besok. Al-Quran penyelamat kita besok. Maka nak tak nak, tuan-tuan, Al-Quran ini kena dahulukan. Siapa yang tak boleh baca, usaha untuk boleh baca. Maknanya dengan lancar, dengan tajwidnya. Sebelum akhir tahun ni kita boleh baca dengan baik. Target. Tahun depan, nah,
InsyaAllah, dua kali tiga kali khatam satu tahun. Ramadan sekali. Kan? Dalam setahun mungkin dua kali. Target. Beliau dah target. Kemudian cuba berusaha. Sama-sama usaha. Hafal Al-Quran. Paling tidak, ayat-ayat lazim. Tuan-tuan, kalau kita tengok tafsir ayat lazim, tuan-tuan, Masya Allah, hebat. Rahsia-rahsia daripada ayat-ayat lazim, tuan-tuan. Cerita tentang akhirat, cerita tentang persediaan kita untuk bertemu Allah. Cerita tentang macam mana strategi-strategi pada ayat lazimnya. Juzuk apa? Masya Allah. Kan? Cuma kita tak baca, kita tak payah hati. Kita tak tadabur, kan? Kita tak payah hati. Usrah pun kadang-kadang, kan? Kita tak payah hati. Nampak tak, tuan-tuan? Maka Al-Quran itu sebenarnya hebat sangat-sangat. Itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan, ya, bila kita sebut Al-Quran Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sangat mulia yang nak tak nak kita ikuti, kan? Dan dia turun dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran saja turun pada Ramadan, tuan-tuan. Dalam serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzilat suhufu Ibrahim awal lailati min Ramadan, awal Ramadan. وَأُنْزِلَ التَّوْرَةُ لِسِتَّةَ مُضِينٍ مِنَ الرَّمَضَانِ وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلِ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ خُلَّةٍ مِنَ الرَّمَضَانِ وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانِيَ عَشَرَةَ خُلَّةٍ مِنَ الرَّمَضَانِ وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعِينَ خُلَّةٍ مِنَ الرَّمَضَانِ Turun suhu Musa, diturunkan suhu Musa pada malam pertama bulan Ramadan. Turunnya Taurat ialah pada 6 hari bulan Ramadan, maknanya 6 Ramadan. Ini hadis Rasulullah SAW. Turun Injil ialah pada 13 Ramadan. Turun Zabur ialah 18 Ramadan. Turun Al-Quran pada akhir Ramadan, kata 24 atau 27. Itu khilaf ulama. Nak kata tuan-tuan, Ramadan adalah bulan yang sangat hebat sebenarnya. Dan dikurniakan kepada apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Saya nak maknanya kita ni semua bila masuk Ramadan, Masya Allah, Subhanallah, hebat bulan ni, kena kajar. Setiap detik, setiap apa tuan-tuan, jangan tinggalkan, kan? Jangan lepeh. Sabda Rasulullah SAW ni maksudnya apa? Orang yang semayang sunat pada bulan Ramadan ni seolah-olah pahala maknanya semayang fardu. Orang yang semayang fardu seolah-olah maknanya 70 kali semayang fardu. Itu pahala pada bulan Ramadan. Maknanya kebajikan, kemajian kata bulan Ramadan. Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala gaduh. Maksudnya tuan-tuan, bila ibadat kita bergaduh, doa kita pun tuan-tuan, banyakkan berdoa, doa kita mudah-mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak Al-Quran? Mana tuan-tuan ya? Jadi, banyak. Nak sebut kelebihan Quran terlalu banyak. Terlalu banyak kelebihan Quran. Nah, Rasulullah SAW sabda lagi kita sesungguhnya setiap huruf yang dibaca Al-Quran itu Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Dan aku tak maksudkan 10 ayat itu apa dia, huruf itu apa dia, alif lam mim itu satu, tak. Alif itu satu, 10. Lam itu 10, mim itu 10. Kalau congak-congak dia jadi 30. Tengok satu buku berapa agak huruf yang ada. Kalianlah kalau kita nak main kio-kio. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menggandakan lagi, gandakan lagi. Itu hadis Rasulullah. Apatah lagi dibaca dalam bulan Ramadan. Subhanallah, kan? Maknanya hebat, tuan-tuan. Jadi, mudah-mudahanlah, kan? Al-Quran ini, tuan-tuan, cuba kita samakan. Bila azam, berazam. Kan? Kita nak buat Al-Quran, kita kena boleh baca Al-Quran. Kita boleh, kita pahami Al-Quran. Kalau boleh, jadikan dia hujah dalam hidup kita. Jangan puasa kutiba alaikum usiyah. Puasa, wajib puasa. Salat, apa dia salat? Hujah dia. Aqimus salah. Kan Al-Quran, dirikan sembahyang. Kan? Maksudnya tuan-tuan, jadikan dia hujah pada kehidupan kita. Dan tuan-tuan, puan, kalau kita membesarkan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala di Tuhan kita, tuan. Agung. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa Allah Ta'ala makhluk ni, tuan. Makhluk itu Allah ta'rif makhluk itu kullu ma siwallah, itu makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hebat, agung, hebat tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala yang hebat tuan-tuan diturunkan Al-Quran. Al-Quran juga hebat. Itu sebab tuan-tuan poli. Ini berbual tuan.
Hegan, baca, baca macam bismillahirrahmanirrahim. Macam pandihai, sombong penyakit. Orang kalau guna, orang liberal, gunakan otak. Plural, gunakan otak, tuan-tuan. Mustahil, mustahil. Tapi, tuan-tuan, Al-Quran mujizat. Al-Quran mujizat. Baca Al-Quran, sombong dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab, tuan-tuan, ya, saya ke mana-mana, kau surau masjid, saya ajar orang berubah sendiri. Bubek sendiri. Sebelum pergi klinik, pergi hospital, makan Panadol tu, bubek dulu. Bubek sendiri. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ayat apa? Fatihah cukup. Fatihah. Fatihah rahsia dia sangat besar, tuan. Masya Allah. Fatihah, tuan-tuan, kalau kita betul-betul, kita hadamkan betul-betul, tadabur, tuan-tuan, Masya Allah. Nangis pun boleh. Pada Al-Fatihah itu syifa. Fatihatul Kitab, ya. Abada abada kana innal fatihatal kitab shifa min kulli da aqma qala rasulullah. Sesungguhnya Fatihah itu penyembuh segala penyakit. Maka tentang kalau ada orang rukyah perubatan Islam, baca Fatihah ya. Ulang itu 7 kali teh, ha, tak minum teh. Baca Fatihah yo teh. Tuan-tuan, Fatihah itu dibaca dengan penghayatan, dengan jiwa, dengan pengharapan. Maka boleh jadi. Janganlah baca Fatihah lah. Kalau dah ke mana, nak beli kuih, ramadhan lah, apalah, semua minta edi dia dah. Baca dengan apa? Jiwa. Itulah hebatnya ayat Allah. Itulah hebatnya Al-Quran. Apa dia? Abad al-shifa. Abad alaikum bi-shifa'ain Al-Quran wal-asal. Tidaklah kamu berubat dengan dua benda, iaitu Al-Quran dengan madu. Ini sabda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala sebut madu, Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Saya nak setuju, nak tumpukan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, tuan, dia boleh jadi semua. Ubek dia boleh jadi. Jiwa, ubek jiwa boleh jadi. Penenang, hujah boleh jadi. Dan tuan-tuan, mumpahan. Al-Fatihah Allah Ta'ala wajibkan. Pada kita membaca pada setiap kali solat itu, tuan-tuan. Cuba tengok maksud dia. Maksud dia. Allah Ta'ala puji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kan? Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang maha pengasih, kan? Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala kata apa? Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai pada hari pembalasan, kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tuhan tengok, kepadamu lah ya Allah aku sembah, kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Pertolongan apa? Kan? Pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan mereka-mereka yang kau telah beri nikmat ke atas mereka. Daripada Nabi, syuhada, orang-orang soleh. Bukannya jalan ghairil maghdubi alaihim. Bukannya jalan orang yang kau murkai padanya, kan? Waladhalin dan juga orang sesat. Ulama kata Yahudi dan Nasara. Hidayah maksudnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tadi hari pembalasan Nuh. Kemudian disuruh kita doa untuk apa? Untuk selamatkan kita pada hari pembalasan dalam Fatihah. Tuan-tuan, nampak hidup kita yang sebenar kat sana, bukan sini. Sini ini adalah tempat ujian, tempat untuk kita, maknanya Allah Ta'ala uji kita nak bersama Islam kau tidak, kita nak buat kocok amal kau tidak. Adakah kita melawan Allah ke ataupun maknanya kita nak bersama dengan Allah? Ini ujian. Dan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Taala semua dah sebut. Kau lawan Allah, tahu nasib kau kerana soal. Nasib kau lawan aku, soal. Tahulah. Kau bersama Allah, nikmat. Syurga Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan. Dalam Al-Quran semua dah sebut. Jadinya, tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada kita. Campakkan dalam hati kita hidayah, campakkan dalam hati kita kesungguhan untuk apa? Untuk bersama dengan Al-Quran. Doa, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah aku baca. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah aku faham. Kalau siapa nak menghafal, ya Allah mudahkanlah aku hafal. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk aku sampai ke akhir hayat besok. Jadikan Al-Quran ini suatu pendorong bagi aku, ya Allah, masuk ke dalam syurga. Doa. Doa, doa kita, doa keluarga, doa sahabat-sahabat semua. Ad-doa fi zahril ghaib mustajab, kata Rasulullah. Doa belakang-belakang, doa saudara kita semua ya, mustajab, tuan-tuan.
jadinya mudah-mudahan kan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran, kan, usaha untuk mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, kerana Al-Quran itulah tunjang kepada perjuangan kita. Al-Quran itulah pemandu jalan kita sampai ke kepada hari akhirat besok bersama dengan para nabi-nabi, masuknya syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, kan. Terus bersama kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi maknanya, Allah Tuhanku, lindungilah aku daripada api neraka-Mu ya Allah, permudahkanlah aku masuk syurga-Mu Allah dengan barakatil Quran. Barakatil Quran wa barakatil amal salih insyaallah. Allahumma amin amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.